Halo teman-teman, kembali lagi dengan Sobika Nursery. Saat ini saya mau membuka buah Mame Sapote Lorito. Ini termasuk buah yang kecil dan sudah masak ya teman-teman. Ini udah merah, ini udah empuk. Nih, siap dibuka. Bagaimana nanti hasil dagingnya yang buah kecil ini? Ini saya timbang dulu. Ada berapa on kah? Ada 3 on lebih. 3. Ini termasuk buah yang kecil ya. Rata-rata biasanya itu 1 kilo 8 on, 9 on, 1 kilo setengah itu udah besar di tempat saya. Ini akan saya buka. Bagaimana dagingnya ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, mau saya buka buah Mame Sapote Lorito mini. Ini bisa dibilang sawo raksasa tapi kecil. Oke, saya buka ya. Ini termasuk lumayan ya teman-teman, bisa dibilang merahnya belum merah banget, merah oranye untuk ukuran buah sekecil segini. Ini bijinya juga sudah tua, sudah sampai berakar ini. Ini nanti bisa disemai bijinya. Ya, ini termasuknya lumayan, nggak begitu merah banget. Merah ke oranye karena buahnya kecil, kemungkinan prematur dan belum bisa maksimal. Untuk rasa ya lumayan manis, pulen tentunya. Ini merahnya kurang, itu jadinya rasa segarnya itu enggak begitu terasa banget. Untuk rasa telanya itu menurut saya enggak begitu terasa ya untuk jenis Lorito ini. Ini saya makan tapi enggak kelihatan orangnya ya. Iya. Manis, pulen. Untuk kesegarannya enggak begitu karena merahnya belum merah banget dan kurang maksimal menurut saya ukuran buah sekecil ini. Termasuk recommended juga. Untuk jenis Lorito, rasa telanya itu enggak begitu ya menurut saya. Oke, cukup saya. Oke, cukup sekian dari saya, Sobika Nursery. Terima kasih.